lagi di Oke Bos. Bill, jadi kemana? Emang lu cowok orang yang boros? Nggak bisa menabung? Atau uangnya lu bagi ke cewek-cewek terus? Kalau gue mendapatkan rezeki yang gue udah dapat, pasti dimanfaatkan dengan baik lah. Gitu. Ya misalkan gue butuh apa, ketika gue bisa membeli barang tersebut, gue beli. Gue nggak, ya dibilang boros. Apa lu boros? Lumayan boros lah. Tapi ada sedikit lah yang gue punya. Tapi kalau misalnya ke cewek-cewek sering beliin ini itu, gue what? Ya. Oke, kamu pacaran dulu sama aku, pasti kamu aku. Canda, bos. Gak, kebiasaannya gitu, gak. Ini kan dua-dua, ini kan pengemudi, busway. Jadi kalau ini anteng nih ngeliat temen sama ceweknya nggak betah, siap. Gila. Tapi mah, Billy mah, waktu pacaran sama Nanas diajarinnya, diajakinnya makan soto ayam mulu yang di depan. Emang? Parah, Bon. Sorry, Nanas itu siapa? Nyebelin banget. Oke, mau gue ingetin, Nanas itu siapa? Menurut gue? Gue ingetin yang waktu itu, tiba-tiba malam-malam lu dateng nangis-nangis di garasi nungguin dia turun dari rumah. Nangis-nangis, ah, diputusin. Nangis-nangis? Nggak nangis, di depan nungguin. Tapi nangisnya gara-gara diputusin, ah, apalagi gak, apa itu? Apa? Biasa lah, anak. Kalau gua kan lihat ini mah anak-anak kecil. Tapi yang gua baca terakhir, lu kan pacaran sama si Elvia. Elvia Caroline. Yeah. Caroline. Tapi dengar-dengar kemarin kok diberitakan putus, itu beneran atau settingan? Itu mah hoax. Kok banyak berita hoax banget sih tentang Bang Billy? Itu kan awalnya dari Papi U ya bilang lo putus ya segala macam bla bla bla. Gue jelasin kagak, nggak kenapa-napa. Nah, tapi kayaknya lo lagi cinta banget sama Elvia, lo kayak. Gue mah setiap mempunyai pasangan, gue selalu mencintai dan menghargai pasangan gue. Nah, tapi gue lihat waktu itu di Instagram, lu nge-unfollow Elvia. Elvia juga unfollow lu di Instagram. Nggak pernah. Kepencet. Mungkin kalau misalkan memang gua nggak unfollow, ke-unfollow Elvia, mungkin itu kepencet gitu. Tapi gua nggak pernah nge-unfollow. Tapi memang ada beberapa gue, temen gue kalau nggak salah deh. Kadang juga ke-unfollow gitu di Instagram, nggak tahu kepencet atau gimana, gua nggak tahu. Apakah Elvia Caroline cemburu sama mantan terakhir Billy Saputra? Hilda! Burung enggak? Tahu. Tapi Dip enggak suka bahas-bahas masa lalu gitu. Oh, benar. Yang sekarang-sekarang masa depan. Enggak, tapi kemarin sama Sanas bisa bikin vlog bareng. Akrab. Berantem dulu, ah. Oh, masa? Oh, lu pas mau bikin vlog sama Sanas berantem dulu? Berantem akibatnya. Oh, sama Elvia? Iya. Udah habis bikin vlog sama Sanas berantem. Berantem sama Elvia. Emang apa sih? Serius? Tapi mantannya Billy banyak tahu, Sahnas, Susan, Sarme. Siapa lagi? Hilda. Lolita. Lolita. Kezia Warow. Hilda, banyak banget. Banyak banget. Parah lu. Ih, gua mah gak mau temenan sama playboy begitu. Parah banget. Parah. Kalau ini yang segitu. Emang bener? Itu semua mantan-mantannya? Iya. Ah, itu masih kurang. Iya. Vicky, masih ada lagi Vicky. Cempaka putih. Sama Bandung udah itu. Dua kuncian. Kalau satu saat dia membuka, ini senjata nuklir saya. Berarti netizen akan bertanya-tanya. Cempaka putih dan Bandung siapa ya? Nggak ada, bos. Sumpah. Cempaka putih dan... Bodinya, bos. Bener, Kat. Aduh, kayak Trenggiling Manggarai. Gue sebutin rambut yang bodol segini, yang tinggal di Kalibata gue sebutin mau di sini. Tau gak, yang di Kalibata rambutnya segini, tinggi semampai. Oke. Sekarang kita akan bermain bersama Billy Saputra. Cukup dua saja. Cukup dua saja itu. Billy Saputra, jika kamu
melihat atau mendengar kata, foto, apapun itu yang keluar dari kita, sebutkan dua kata untuk dia. Oke, siap ya. Beli Saputra, dua kata untuk Syahna Sadiqah. Baik. Terus. Cantik. Bagus. Dua kata. Susan Sameh. Lucu imut. Lucu imut. Lucu imut. Vicky Prasetyo, ya. Contoh. Dua kata. Untuk siapa? Angel Elga. Main dong. Lagi lain kayak bos. Cepet. Ya udah. Apa? Dua kata. Mantan. Satu lagi. Wafer. Hey, hey. Wife, wife itu istri. Kalau wafer itu wiper, orang nyangkanya begini. Kenapa wife itu bisa jadi wiper? Kenapa? Harusnya seorang istri mampu menyapu kenakalan masa lalu menjadi kebaikan. Elvia Caroline. Imut dan penyabar. Kok sama tadi ada imut? Tadi sama. Sama Susan Sameh. Sama Susan Sameh. Sama Nana. Susan Sameh sama Elvia. Caroline. Kalau gitu kita panggilin ya. Ada bos? Ada. Simut Elvia Caroline. Elvia. Hey, Elvia. Ya. Masa tadi aku tanya dua kata. Ya. Hubungan gua sama Elvia enggak lama dong. Tadi Elvia, ditanya apa? Tadi aku tanya kan mantan-mantan, terus aku bertanya salah satunya Susan Sameh, imut sama apa tadi? Imut sama cantik. Pas aku tanya Elvia gimana? Imut juga dia sebut masa. Enggak lah, lebih imutan kamu. Terus yang terakhir tanya tuh apa gimana? Tadi pas tadi ya, tadi sebenarnya gini, mungkin Billy tahu ada kamu di belakang. Pas aku tanya, maaf nih yang terakhir, Hilda, dia bilang gini. Tapi biar kalian semua tahu ya, ini kan permainan kita sebagai public figure. Elvia sampai rumah, emang itu benar. Beneran lu? Lu jangan macam gitu ah. Bos, maaf nih, saya kan baru ketemu nih sama Elvia ini. Elvia Caroline. Ini, sorry bro, ini yang maksudnya pertama ini sekarang. Sini deh. Bentar. Eh, ini yang dulu kita ketemu di Dago di Bandung bukan sih? Bandung. Enggak, Bandung atau di mana tuh? Cempaka Putih. Putih. Wah. Enggak. Eh, kalau Cempaka Putih bilang zebra, gua tahu, beda. Oh, ini imut sama, bukan Jun. Udah. Dia tinggal jawab dong, beda gitu. Enggak, yang mana, Bo? Ya, hey, ini pulang pisah nih, pisah mobil. Udah biasa. Yeah. Nah, ini mah. Ini cuma apaan sih cuma kidding, eh kidding. Emang yang di Bandung just kidding. Just kidding just hujan nih. Enggak. Kecilnya sama. Kecilnya sama. Enggak, gua jujur aja pada kalau kali yang enggak kalau di Cempaka mah udah jelas beda dah. Nah, kalau yang di Bandung, sumpah gua, makan di Dago. Temu ada cewek, kita janjiin aja udah dari sini ke Jakarta ke Bandung. Sejam banget dia nyetir. Sampai lampu merah Dago, aku ngeliat ada cewek mirip banget sama dia. Makanya gue tanya, ini apa bukan? Apa Elvia? Yang di Cempaka Putih aja sampai sekarang masih dirahasiakan, ini ada lagi. Udah kan, apa gue bilang ya kan? Eh Yanto, lu tanggung jawab lu! Waktu itu gue syuting ini juga nih, oke bos.
saingan gua sendiri tanpa Elvia. Tapi kan cewek-cewek ada waktu itu. Ada. Terus dia nonton dong sama gua nonton, terus di sosial media juga ada. Wow, cewek mana di Cempaka Putih? Enggak, itu mah bohongan. Kamu jangan bohongin aku ya. Enggak bohongan. Jangan percaya Kang tipu pikir. Oh, enggak, gua lurusin, sorry. Kalau yang waktu itu yang pertama kali syuting ada cewek 4, gua lurusin. Itu bukan di Cempaka Putih, dia di apartemen Kemayoran. Sumpah. Gua lurusin. Tapi dia di Kalibata nggak ada kan? Apa? Di Kalibata ada. Kalibata. Kalibata. Saya tanya sama Mbak Vicky, gimana Mbak Vicky? Bentar, boleh gue jawab pertanyaan dari El? Boleh. Sini, tadi kamu nanya sama Vicky sama Raffi. Si Billy yang di Kalibata nggak ada dong? Aku jawab, nggak ada. Yang ada di berdua. Udah lebih, kita mengalah aja lebih. Enggak. Ya. Maksudnya kasihan. Dia mengalihkan isu. Iya. Tapi kalau buat Kalibata kita nyerah aja dah. Kalau itu bahaya. Elvia, katanya Elvia ini cemburuan, benar gak sih? Atau lebih cemburu Billy sebenarnya? Bongkar! Siapa yang lebih cemburuan? Kamu. Kamu juga. Ih, lucu banget. Karena ada sesuatu nih, looking to the visual. Gak perlu gue omongin, sudah terbukti kan? Kamu cemburuan, ya gak apa-apa. Kalau cemburu kan tandanya saya. Iya. Kamu cemburu ya? Iya, iya, gitu dong. Iya. Cemburu kan tandanya sayang, abos. Tandanya sayang lah. Tapi sih kalau ngelihat mereka tuh bener-bener gue bahagia banget. Iya bahagia. Emang kamu nggak bahagia? Nggak serius, kamu tuh pasangan yang bahagia. Kemarin baru aja aku lihat, aku aja sampai iri kadang-kadang, abos. Dia berdua sama-sama liburan di musim dingin Sakura di Jepang gitu loh. Pertanyaannya cuma satu. Apa itu? Bahagian ke Jepang yang lalu apa yang ini? Ya, apa? Bahagianya jalan ke Jepang tuh ya sama kamu lah. Ini basi banget. Kenapa bro? Hah? Kenapa bro? Iya sebenarnya ada lagi sih. Gue malu sama lo John, parah. Lagian cerita. Asisten gue, handphone gue dong. Udah duduk aja, rapi ya. Udah ya, udahan ya. Oke. Okay. Ya. Enggak, Bo. Enggak baik ya. Udah. Ah! Ini ada buat... Kenapa? Baru mak gue mau gue ajak ke Bogor lu. Ah, entah jadi begitu lu. Ah. Udah jangan main begini, ini acara apa sih sebenarnya? Gak ada. Gue bongkar yang ini. Ya Allah, itu mah. Apa itu? Ayo. Lu punya sepatu bola yang baru gak? Jujur ya. Kak Billy, Bill. Alvia, yeah. Kamu pernah gak? Apa? Unsecure, maksudnya? Tak insecure, maksudnya takut Billy bohong atau pernah dibohongin? Oh enggak sih, kalau misalnya Billy bohong enggak. Enggak. Karena enggak dia transparan. Belum, aku transparan, dia transparan. Ah transparan? Enggak, maksudnya itu dalam hal menjalani hubungan. Jadi
kita saling percaya, kita gak ada yang ditutup-tutup. Dia boleh lihat handphone kamu, kamu boleh lihat handphone dia. Handphone dia semua connect ke aku, handphone aku connect ke dia. Jadi buat para cewek yang lihat dia hati-hati. Jadi dengerin kata Elvia buat cewek-cewek, handphonenya Billy connect ke Elvia. Handphonenya Elvia connect ke Billy. Berarti Sayla kamu gak bisa WhatsApp-WhatsApp aku. Iya benar, Billy benar. Saya bela dia untuk kali ini. Handphone yang satu. Apa-apa? Ke handphone yang satu saling ada connection. Sebatas SMS, sebatas WhatsApp. Coba cek Telegram. Pemain, wah pemain kelas kakap lu, Jon. Lambe online siap-siap. Udah. Billy Saputra pernah ditanya, cantikan Elvia atau Hilda? Jawabannya, boy. Wow. Kita lama-lama kayak bergola hijau ya. Udah kemana-mana tetap di Oke Bos. Siap.